terseret arus saat mandi di sungai. 3 bocah meninggal. Tiga orang anak, warga Kelurahan Sijenjang, Kota Jambi, tewas tenggelam. Diduga akibat terseret arus saat berenang di Sungai Tembuku yang merupakan anak Sungai Batanghari. Mengetahui peristiwa naas ini, tim penyelamat gabungan langsung datang ke lokasi dan melakukan upaya pencarian. Dua orang penyelam dikerahkan untuk mencari keberadaan para korban. Peristiwa naas ini terjadi saat 11 orang anak berenang di Sungai Tembuku sejak pukul 8 pagi. Namun hingga menjelang tengah hari, tiga orang anak tak kunjung pulang. Salah satu orang tua korban pun memutuskan datang ke lokasi untuk mencari korban. Usut punya usut, 3 dari 8 anak yang berenang diduga terseret arus Sungai Tembuku dan tenggelam. Sementara 8 orang temannya yang sudah pulang ke rumah tidak berani melapor. Orang tua korban pun kemudian menghubungi pihak Basarnas Jambi untuk meminta bantuan. Akhirnya, I, R, dan A yang masing-masing baru berusia 12 dan 11 tahun ditemukan dalam kondisi tewas sekitar 36 meter dari lokasi para korban tenggelam. Kita langsung melaksanakan penyelaman, ya, penyelaman dari reskuer dari kantor SAR Jambi, dua orang penyelam. Pada jam 16.05, satu korban diketemukan di dasar air dengan kondisi meninggal dunia. Usai ditemukan, jasad ketiga korban langsung dibawa ke rumah duka.